good. Hai semuanya, hari ini aku senang banget karena kami sekarang sedang di perjalanan menuju bandara. Kebetulan temannya suami lagi datang ke Kerala, jadi kami jemput ke bandara. Tapi yang bikin aku senang bukan karena temannya datang, tapi nggak jauh dari bandara, di perjalanan menuju bandara di sana ada satu nasian restoran yang mana salah satunya ada masakan Indonesia dan ada ramen. Aku pengen banget nyoba ramen. Sebelumnya kami udah pernah makan di sana sekali dan aku suka banget sama ramennya dan udah pengen banget dari kemarin-kemarin pengen nyari masakan Indonesia atau masakan Korea dan lain-lain, tapi ya di tempat aku masih agak susah untuk Asian restoran, rata-rata ya paling Chinese food aja dan which is cuma apa ya, nasi goreng sama ayam-ayaman doang sih. Jadi aku belum nemu restoran yang menyediakan ramen dan teman-temannya. Jadi nanti pas on the way pulang kita akan mampir sebentar ke sana dan aku excited banget. Di sana ada masakan 5 negara, Malaysia, Thailand, Indonesia, of course, dan Korea sama Cina. Cina. Pokoknya ada 5. Dan untuk Indonesia sih cuman ada nasi goreng sama sate Madura. Kemarin sih aku udah nyoba sate Maduranya, oke juga. Untuk nasi gorengnya sih belum. Tapi kayaknya enggak deh, nanti aku mau coba ramen sama sate kayaknya. Oke, stay tuned. Akhirnya kita sampai juga di Asian restorannya, yaitu Little Soy. Lokasinya berada di kota Kochi, Kerala, India. Tempatnya sih aku suka, nyaman, parkirannya juga luas, dan pas masuk suasananya langsung beda dari restoran biasa yang ada di sini. Ya mungkin karena hiasan-hiasan yang ada di atasnya. Dan di sini kita pesan 3 makanan, ada ramen, sate ayam, dan nasi goreng untuk berempat, soalnya takut suami dan yang lain gak suka. Ini bukan restoran yang kami kunjungi sebelumnya, tapi kami memutuskan untuk tetap nyoba makanan di sini, apakah menu dan rasanya cocok di kita. Nah, apa dah? Is it good? இப்படி எடுத்தானே கரெக்டா ம் தட்டே நீ சாப்பிடுறீங்களா ஹவ் இஸ் இட் பே ஓகே. Menurut kalian worth it gak sih dengan harga segitu? Komen di bawah ya. Terima kasih ya guys sudah nonton video kita sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, comment, like, and share. See you in my next video.